membesar di Malaysia, lahir di Malaysia, sekolah di Malaysia tapi tak boleh berbahasa Melayu. Ha, kau tengok. Cakap tak serupa bikin. Perkara itu disifatkan seorang pemerhati terhadap kerajaan yang mahu memperkasakan bahasa Melayu. Tetapi, ia tidak dibuat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Kita tahu bagaimana perjuangan Malaysia untuk bisa mengantarbangsakan bahasa Melayu ke ranah yang lebih luas, yaitu internasional. Tetapi apa daya, kenyataan yang harus diterima oleh para pejuang bahasa di Malaysia, justru bahasa Indonesia lah yang terpilih menjadi bahasa resmi di UNESCO. Dan terpilihnya bahasa Indonesia di UNESCO ini menimbulkan saling menyalahkan di kalangan orang Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat. Cakap tak serupa bikin. Perkara itu disifatkan seorang pemerhati terhadap kerajaan yang mahu memperkasakan bahasa Melayu. Tetapi, ia tidak dibuat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq ketika menghadiri Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Beliau berpendapat inilah masanya untuk kerajaan memperkasakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa seperti yang selalu dibangkitkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata sebelum ini kerajaan bertindak menghapuskan sistem penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Namun Fadlina pula tidak menggunakan peluang yang ada untuk memartabatkan bahasa Melayu di persidangan UNESCO itu. Sebagai contoh katanya, Malaysia seharusnya bekerjasama dengan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Vietnam dan Kemboja untuk berucap dalam bahasa Melayu bagi mengangkat bahasa itu di peringkat antarabangsa. Terdahulu, Fadlina dilaporkan mengetuai delegasi negara ke Persidangan Agung UNESCO kali ke-42 di Paris, Perancis yang berlangsung pada 7 hingga 10 November. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan pada Sabtu memaklumkan antara yang diketengahkan Fadlina termasuk peranan aktif Malaysia dalam mendukung agenda UNESCO seperti melalui sumbangan kepakaran dan keuangan dalam program kerjasama Malaysia-UNESCO. Selain itu, Fadlina berkata Malaysia juga mengetengahkan usaha yang diterajui secara bersama dengan Brunei, Indonesia, Thailand dan Singapura dalam mengangkat kebaya sebagai warisan kebudayaan yang diiktiraf UNESCO. Pada persidangan itu, Fadlina turut berkongsi mengenai kesungguhan Malaysia menyediakan peluang pendidikan berkualiti bagi semua murid merentasi batasan kaum, agama atau status sosial. Terhadap tajuk ini, apakah keperluan sebenarnya untuk kita mengantarbangsakan bahasa Melayu? Mengapa soalnya? Dan kalau ada keperluan, untuk apa? Bagaimana caranya? Soal bagaimana itu akan kita bincangkan dalam pusingan kedua, tetapi ini komen awal. Masih bagaimana kita, ya teman-teman ya? Kepada yang berhormat Datuk Wira dahulu, silakan Datuk. Nyatakan awal tadi, yang mana bahasa Melayu ini adalah merupakan bahasa sejak dahulu kala lagi yang telah pun menjadi bahasa dunia, yang telah pun dinobatkan sebagai lingua franca yang telah digunapakai pedagang-pedagang dan ada banyak warkah. Jadi apabila tajuk ini, bahasa Melayu di persada dunia, memang tepatlah maksudnya dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi ternyata bahawa di negara asing, bahasa Melayu didaulatkan, dihormati. Lebih 100 badan ataupun institut pengajian tinggi di seluruh dunia, baik di Amerika Utara, di Rusia, di Asia Tengah, ya, di Eropah, di Asia Timur dan sekarang di negara Republik Rakyat China sudah ada 16 buah universiti yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun ataupun sebuah kolej antarabangsa di Hainan menawarkan diploma bahasa Melayu selama 3 tahun dan bahkan ada juga universiti di
RRC menawarkan kursus elektif Bahasa Melayu. Artinya Bahasa Melayu sudah mendapat tempat yang cukup harum di negara Jepun sendiri. Juga saya mengetahui ada lebih kurang 11 buah universiti menawarkan kursus Bahasa Melayu, walaupun tidak semuanya dalam bentuk program ijazah 4 tahun. Jadi artinya keharuman Bahasa Melayu di peringkat dunia ini juga kadang-kadang menimbulkan kemusykilan kita kepada Datuk, kepada Pertemuan Dr. Jessica. Mengapa kira-kira dalam di negara kita sendiri Bahasa Melayu seolah tidak dianggap mampu, tidak ampuh untuk menjadi bahasa ilmu tinggi, walhal pada tahun 83 sudah ditetapkan Bahasa Melayu dah mula menjadi bahasa pengajian ilmu tinggi. Jadi saya ingin mendapat pandangan awal bersama Dr. Jessica tentang keperluan kita untuk mengangkat Bahasa Melayu di peringkat antarabangsa dalam konteks pengajian tinggi. Silakan. Ya. Salam keluarga Malaysia dan juga salam Cak Gomek ucapkan kepada semua. Terima kasih berbahagia kepada Datuk Sri Dr. Wang Sarian. Ya, orang kata pejuang bahasa kita sangat-sangat saya hormati. Yang berhormat Datuk Wira Hajah Mas Imiyati Haji Samsudin, ya, YB. Yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Mohan dan juga pelayan-pelayan media sosial yang sangat-sangat saya hormati. Baik, untuk mengatakan tentang harapan dan keinginan bahasa Melayu di pesada dunia, saya ingin lihat semula kepada asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat dalam keluarga Malaysia. Saya melihat pentingnya ya berkaitan dengan keluarga Malaysia di sini dengan perpaduan dengan adanya penggunaan bahasa Melayu. Perkara 152 seperti kita maklum, Perlembagaan Persekutuan yang telah memainkan peranan yang sangat penting lah, jadikan bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Dan kita tahu ya bahawa sekarang ni melebihi 300 juta orang malah akan lebih berkembang sekaligus mengembalikan zaman kegemilangan Lingua Franca tadi dalam penggunaan bahasa Melayu. Yang pernah dikemukakan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama, bahasa kebangsaan ibarat roh pada jasad, kata almarhum. Tanpa bahasa kebangsaan, negara itu ibarat jasad tanpa roh. Demikian penting bahasa kebangsaan. Membesar di Malaysia, lahir di Malaysia, sekolah di Malaysia, tapi tak boleh berbahasa Melayu. Apa korang rasa? Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Kalau tak boleh bertutur dalam bahasa Melayu, maknanya dia tak bergaul dengan semua kaum yang ada di Malaysia ni. Tak bergaul dengan orang India, tak bergaul dengan orang Melayu. Apa nak jadi? Bayangkan kalau duduk dekat negara China 20 tahun, tak boleh cakap bahasa China. Apa tindakan kerajaan? Tak boleh duduk di negara Rusia, tak boleh bertutur bahasa Rusia. Duduk dah 20 tahun, membesar di sana, lahir di sana. Korang rasa apa tindakan kerajaan ni untuk diorang? Jangan berbangga sangat, jadi dari Malaysia tak boleh bertutur bahasa Melayu. Hormati sesama kaum, raikan perbezaan pendapat, raikan perbezaan bangsa, agama dan negara, tapi bahasa Melayu wajib boleh bertutur sebab bahasa Melayu termasuk dalam perlembagaan negara kita sebagai bahasa kebangsaan. Ingat, apa korang rasa? Cuba komen ke bawah. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik. Okey teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video bagaimana kita tahu Malaysia dengan segala perjuangannya untuk bisa mengangkat bahasa Melayu, untuk bisa mengantar bangsakan Melayu dengan segala caranya, walaupun terkadang juga mengeklaim perkembangan bahasa Indonesia dan lain-lain. Tetapi pada realitanya hasil yang mereka inginkan ternyata belum maksimal. Dan justru dengan terpilihnya bahasa Indonesia itu menimbulkan sesuatu di Malaysia, yaitu saling menyalahkan. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video yang menarik. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.